Gubernur Kepri bersama Bupati Karimun mencanangkan Desa Pongkar sebagai Kampung Gerakan Masyarakat atau GERMAS. Pencanangan Kampung GERMAS di desa tersebut dilakukan guna mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq mencanangkan Desa Pongkar sebagai Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Pantai Ketam, Desa Pongkar, Tebing Karimun. Pencanangan Kampung GERMAS merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat berkomitmen berperilaku hidup sehat. Ansar Ahmad mengapresiasi masyarakat yang sudah menyampaikan deklarasi dengan penuh semangat. Ansar berharap nantinya akan menjadi program promotif untuk melakukan usaha preventif dalam mencegah berbagai macam penyakit. Mas, ini kan memang gerakan nasional ya, untuk merupakan gerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Dan tadi dicanangkan di Pongkar, setelah beberapa kabupaten dicanangkan sebelumnya. Dan kita tadi apresiasi karena masyarakat sudah menyampaikan deklarasi dan penuh semangat, ya mudah-mudahan itu menjadi program promotif untuk melakukan usaha preventif mencegah berbagai penyakit di tengah-tengah masyarakat. Bupati Karimun Aunur Rafiq berharap setelah disatangkannya Kampung GERMAS di Pongkar, desa tersebut bisa menjadi percontohan sebagai kampung gerakan masyarakat. Kami juga mengucapkan atas nama Pemerintah Bupati Karimun selamat kepada Desa Pongkar yang melaksanakan pencanangan Kampung GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana tadi Desa Pongkar sudah mendeklarasikan khususnya Desa Pongkar menjadi percontohan sebagai Kampung GERMAS. Pemerintah telah menetapkan bahwa Desa Pongkar bebas dari oven defecation free, yakni tidak buang air besar sembarangan. Dari Karimun, Iwan Mohan, Kiki Nikita, iNews melaporkan.